Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Darwis Lim. Pada kesempatan ini saya akan mencuba menghapus email atau akun pada laptop Windows 10 ini dengan menggunakan aplikasi rekam layar Bandcamp yang belum saya daftar. Baiklah, langsung saja login di Google Chrome. Kalau tampilannya seperti ini, silakan pilih bagian kanan atas yang warna merah ini untuk menampilkan semua akun pada laptop ini. Klik. Kemudian untuk masuk ke menu penghapusan pada email, pilih bagian tanda roda bergerigi ini. Klik. Untuk menampilkan semua email atau akun pada laptop ini, klik. Maka tampillah email atau akun yang ada pada laptop ini, ada 4, 1, 2, 3, 4. Pada bagian bawah ada tanda add, tambah add plus. Klik untuk menambah akun terbaru, untuk memasukkan email terbaru, klik. Kemudian sign in. Tampilannya sudah begini, ini meminta email baru yang akan kita masukkan pada laptop ini. Saya kembali ke tampilan tadi. Di manakah tempat untuk menghapus email? Ada tanda tiga bagian kanan pada email, yang ini 1, 2, 3, 4. Karena email yang akan saya hapus pada email ini, email yang saya pakai pada channel YouTube saya akan hapus pada laptop ini dengan cara klik tanda tiga titik ini. Ada dua pilihan, edit untuk menulis nama channel, nama email. Kemudian bagian ke bawah, bagian delete, menghapus email pada laptop ini secara permanen. Klik. Maka tampillah bagian ini. Ada bagian bawah, bagian cancel untuk membatalkan. Kemudian bagian delete untuk menghapus. Saya klik bagian delete atau hapus, maka terhapuslah secara permanen pada laptop ini email tadi. Karena tadi ada 4 email, maka sekarang tinggal 3 email. Demikian yang sempat saya perlihatkan pada kesempatan ini, cara menghapus email pada laptop dengan saya menemukan sendiri caranya pada laptop ini tanpa melihat channel YouTube yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya perlihatkan ini bermanfaat buat kita semua, buat saya sendiri. Semua kekurangannya mohon dimaafkan. Di akhir video, jangan lupa tekan subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa dinyalakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.